jane cerita nyelone yo wae bebas wis ono kalah berdoa si tapi Mas biyen sing sering kan gusih iku to budal undangan isi ngaji selawatan itu gue setrum iya gue setrum terus gue pancing bahkan selawatan misal selawatan yang bersih ngono ya kurang rong dino wis budal gue setrum gue pancing sih ngono lho turune ning hotel iya katelan kolor sadelan salon meh lha iya iya tidak mencerminkan nek ning dhuwur panggung iki kan mic ngono lho usah ngomong setrum jangan pancing. Tapi ini salah satu kelebihan loh, cuman maksudnya bisa apa ya berinteraksi enggak, maksudnya berubah-ubah karakter kok neng duri panggung berubahnya ya enggak neng duri panggung di depanmu ya tetep ngetok kayak sopan tapi di belakang itu semua kan ya humorising lo gitu ngelenai ini lo gitu ya udah enak nih dalam hidup gue pancing gue seter tapi itu berlaku masih-masih sampai sekarang enggak, wis pray Wes gak tau gue pancing. Jarang wis gak tau. Banget jarang ya. Terus gua. Sekarang yang dilakukan Mas sing gak gue pancing kuwi. Saiki senengane iku yo padha nyetrume asline cuman panggone wis beda. Gane nyetrum kan ning kali to. Iya, saiki ning diskotik. Saiki nyetrume nang diskotik. Yang panggon-panggon ngono kuwi Mas. Anyar nih ya, anyar panggone anyar. Cuman yo jenenge piye yo gak iso dinalar memang. Ora tuh bijak lah. Aku rata tujuan. Bahaya, bahaya. Gua tujuannya malah melenceng. Si tujuannya ini, wawamu ini malah bahaya. Jadi saya seringnya neng, apa jenis mancing neng gue diskotik. Gak sih. Nek neng diskotik kan terkenal. Masa gue sih? Yo enggak. Yo enggak. Niat dari awal toh, guys. Niatnya. Pih mas. Niatnya dari awal kan memang, apa jenis? Pertama sawung gitu pengen roh awalnya pengen roh dunia ya, seperti ya. Itu kan iya itu kan penasaran itu dari duluan mata iya akhirnya ngerti seluk beluknya gini terus mari ngono masuk di jero pertama mlebu yo ngono yo kok wong awam satame yo heran iki mesti baru pertama kali ya masuk sini iya pak kan pertama aku mlebu tawa-tawa mlebu jebret nggone room nggone room yo ngono kuwi nggon nyanyi tak kira kan yo biasa mau ditemenin hah ditemenin teman saya sudah banyak maksudnya teman wanita mas oh pemandu ya pemandu senior saya tak selak tak selak si Gusi kan sing biasa aku ngerti mas terkenal dengan menjaga sopan akhlak ya maksudnya nang ngene nggon karaoke monggo iya iya iya, cuman juga sampai ini enggak. Maksudnya nek jero yo tetep amit yo nunduk-nunduk. Poso. Yo poso. Poso? Sampai terus akhirnya yang kedua kalinya iku rono neh ning gon ngono kuwi to. Terus satpame kok jujuk wis kenal. Lah kok sapa teng pundi langsung. Biasanya kan itu kok dipriksa nise kuwi ndelok saiki wis gak tau. Angger ono gak tau dipriksa. Wis dipercaya. Gak bawa-bawa senjata yang dilarang. Cuman aneh kok wis kenal. Iya, maksudnya kok wis kenal iku nek feeling-e sampean berdua. Kok bisa kenal iku apa ditelusuri? Yo bisa jadi. Bisa jadi. Heeh, kok lewate mbok ditelusuri lewat sosial media. Saiki kan sosmed perkembangannya pesat loh saiki. Paling mungkin ngene wae Mas paling. Nek kiraku ditemeri wajahe bisa jadi wajahe terus kok aku gak asing sampe wajah iki ning kono kae paling ngono ya wis wae terus dilelah ngono yo aku niki lho ternyata kok ngene oh tiba Gus tiba iki tapi kok nek ngene iya tapi ono Bas lho masa ono sing ngono heeh maksudnya apa iku pas waktu iku nganu apa wong wedok iki takok mandu mau. Takok. Oh pas kuwi ya. Heeh sosmed. Kan ngono dari di sosmed. Wow, Pak Yai ya. Gusi ngono dia ngono. Kan awalnya jenenge Gusi kan isinan to nek wong wedok. Dadi terus anggere enek apa jenenge pemandu ni semeneng mendel. Terus mari ngono, iki yo menok meneng ae. Sok jaim gayane. Terus mari ngono. Cek iki meneng ae. Meneng ae. Terus ditakoni karo pemandune sitok kuwi, jenenge sandingku.
Loh, itu masa temennya kok di maja. Oh, dikiran Bang. Oh, dikir. Cak kok elek. Oh, nek karo kene dikir. Sopo ngerti dene dikir tenan kan enggak roh. Yang dasare tujuane dikir. Lha dadi ning kono kuwi kan anu to apa jenenge? Pemandune kuwi dijejer-jejer. Kon milah. Akhire milah. Gusi milah. Jenengah aku lah, Gusi wis mandel lah iku ngono karepmu. Jenenge motoku ya tau terlak dalu lah. Oh, kae. Oh, matam kranjen ngono to. Ah, maksudnya tak goleno sing bocahe sopan neng. Masa? Yo men ketara to wajahe sing. Nek aku ya rezeki kan yo. Nah, terus akhirnya bocah loro tambah dong kabeh lah. Terus jebret, wis metu kabeh, terus sing mandune kuwi mang mlebu. Mari ngono, wis biasa terus sing nyanyi-nyanyi bocah-bocah kae.